Eh Marwah, Mana teh gak usah ikut campur ya. Kan tadi saya tuh udah bilang kalau pacar teteh lagi sibuk. Kan dia tetap usaha. Dia telepon. Halo sayang, kamu lagi ngapain? Oh iya, gimana kabar anak-anak? Masa tadi lo diusir? Hah? Diusir kenapa? Oh enggak. Anak-anak enggak apa-apa kok di sini, baik-baik semua. Tadi ada kucing lewat, takut masuk kena makanan, jadi diusir kucingnya. Oh iya. Bawa sini dong, Wak, pacarnya kenalin ke kita ya, Mbak? Tau, Wak, jangan video call dong. Iya, bawa sini dong. Oh iya, sayang. Kita lanjut lagi ya nanti ya. Soalnya ada bos aku tuh. Gak enak ntar, ntar aku dimarahin lagi. Ya? Iya, sayang. Gak apa-apa. Hati-hati di sana ya. Mwah. Wah itu gak takut apa diporotin sama cowok kayak gitu. Ganteng, muda, tajir, hmm? Gini nih ya, udah berani ya sama orang tua. Makanya jangan kebanyakan nonton sinetron. Ikut-ikutan gak di sinetron. Sana pergi. Yeh, dikasih tahu gak mau. Asik banget sih telepon-teleponnya. Siapa sih? Sayang, ini sama nenek aku. Jangan marah kayak gitu dong. Yaudah, terserah kamu, pokoknya aku ngikutin kamu. Ya? Ya deh. Si Gilang teh menikah sepisan. Aku juga mau kirim foto ke Gilang. Astagfirullahaladzim. Kacau. Si Gilang teh pasti sedang menerima foto dari aku. Bunda, beli mainan baru dong. Bosen mainannya balon mulu. Iya, bosen banget. Udah, mainin aja yang ada. Gak usah beli baru, ya. Ntar Damar bilangin papa nih. Bilangin kalau bunda itu pelit. Iya, bunda pelit. Aduh. Tadi uangku udah habis banyak buat mereka. Bisa ketekor dengan terus-terusan begini. Sabar. Aku tidak boleh marah sama mereka. Gak usah beli mainan yang baru, ya. Yang ada aja dimainin. Ya sayang ya. Bajur. Iya, Wak. Ajak main anak-anak ya. Main apa? Kuda-kudaan. Iya, kuda-kudaan. Kuda-kudaan. Iya. Ayo. Iya, ayo. Ayo. Ayo jalan yang cepat. Aduh. Ayo jalan. Tuh anak, ternyata minta main sama Amal. Mending ngumpet di kamar aja dah. Aduh teh, kasihan kan Badrun. Emangnya gak ada mainan lain? Mainan kan gak bener. Itu kan keberatan Badrun dinaikin sama satu anak kayak gitu. Lagian teh, gak sopan kan sama orang tua. Ih, ini jahat. Nyebelin. Marwah, kamu tuh gak usah ceramah ya kalau di sini. Biarin aja anak-anak main di sini. Mau main di mana lagi kalau bukan di rumah? Teh, bukannya begitu. Bukannya ngelarang mereka main. Tapi kan ada permainan lain yang lebih mendidik.
ngeyel deh kalau dikasih tau. Aduh, daripada saya di sini terus, ntar anak-anak mumpung tidur, saya mendingan pergi aja. Ya, pada tidur. Neng, ini makanannya. Oh, kita makan berdua aja di belakang, Bo. Iya. Mumpung. Mumpung gak ada uang. Iya. Wah, apa sih? Diapain? Ya. Kalau sampai Umi kamu ya, bikin anak-anak semua tidak betah tinggal di sini, terus hubungan Uwa juga sama Gilang jadi berantakan, sebelum itu terjadi, saya tidak mau ngambil resiko. Pergi dari sini. Uwa, denger ya, Umi itu istrinya Abah, jadi Umi berhak atas rumah ini, bukan Uwa. Jadi kalau... Uwa! Berani kamu sama Uwa ya? Lawan aja. Udah cepat, pergi dari sini. Wah, Asma gak akan pergi dari sini. Ngerti? Lawan terus kamu ya. Mau kemana? Kamu yang pada pergi. Pergi! Wah! Pergi! Gak mau! Pergi! 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 Kasian, yuk. Tidur kamar, yuk. Sayangnya, bangun yuk. Yuk, bangun yuk. Yuk, bangun yuk. Pindah ke kamar kakek yuk. Yuk. Ayo. Sep. 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 Buka atuh, Sep. Asep. Ih, mana mau teh? Iya. Si Damar teh mau tidur sama Asep, mau tidur sama kakeknya cenah gitu. Jangan teh, jangan. Atuk, kan Afifah lagi tidak ada, ya kan lagi pergi. Nah, sok atuk tidur sama. Jangan teh, jangan. Kalau Asep kan nolak terus ya, nanti Asep kan tidur di luar. Mau? Jangan teh, jangan. Poli pisangnya teh. Sekarang anak hari tidur sama nenek Marwah. Ya. Yuk, bubuk sini ya. Kamu teh ngapain di sini? Kan tadi udah diusir. Teh, tolong teh jangan usir saya. Ya udah, kalau nggak mau diusir, tidak apa-apa. Tapi tolong jagain si Tari. Tidurin dia sampai dia tidur. Jangan bikin nangis. Kalau dia nggak tidur, kamu benar-benar saya usir. Sini Tari, tidur sama nenek ya. Pas aku belum tidur, harus minum susu dulu. Ya udah, nenek bikinin susu dulu ya. Kamu tunggu di sini. Oh, kamu kok jadi ikutin Umi? Udah, kamu kembali aja ke kamar. Nanti Umi anterin susunya ya. Ya sudah kalau nggak mau. Tapi jangan mainin kompor tuh bahaya ya. Kenapa? Disakitin sama kamu ya? Kamu tuh gimana sih? Disuruh jagain anak malah disakitin, dibikin nangis. Ada apa? Wah. Ini lihat Umi kamu. Disuruh jagain anak kecil malah dibikin nangis. Ya Allah, Wah, enggak mungkin atuh. Masa Umi bikin nangis Tari? Salah kali, Wah. Kamu tuh masih aja ngebelain Umi kamu. Nah, buktinya si Tari nangis. Aku enggak mau tidur sama nenek Marwah. Aku sama bunda aja. Nenek Marwah jahat. Ya udah,
Gak apa-apa kok, ya? Tari tidur aja sama Nenek Marwa, ya? Kalau Bunda gak mau, aku mau bilang Papa. Ya udah, kalau gitu sekarang mari bobo sama Bunda ya. Ya. Umi gak apa-apa? Enggak, Umi gak apa-apa. Alhamdulillah. Ya udah Umi balik tidur lagi aja ya.